Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani nilam yang ada di Nusantara, hari ini kita sudah melakukan pemanenan dan sudah kering. Semua sudah siap dimuat di dalam karung. Jadi teman-teman, hari ini kita tidak menggunakan ojek kendaraan roda 2, tapi ini ada teman kita yang minta juga untuk memuat atau cari rezeki lah. Jadi kita harus berbagi rezeki. Jadi hari ini kita gunakan tenaga manusia. Jadi nanti dia muat ini satu kali turun ini langsung 2 karung. Seperti apa teman-teman cara memuat ini, karena kita gunakan tenaga manusia untuk memuat karung-karung ini untuk turun. Jadi kita seperti biasa dihargai sebesar 5.000 rupiah per karung. Berarti kalau bisa bawa 2 karung satu kali, berarti sekitar 10.000 satu kali jalan. Karena teman kita satu ini juga meminta untuk memuat, jadi berbagilah. Tidak apa-apa teman-teman, kalau bisa sampai ambil 5 kali kan lumayan, 20.000 ya, 2 jam, 3 jam. Kita lihat seperti apa. Ini saudara kita ini dalam memuat nilam. Ini masih banyak teman-teman yang belum kita cincang. Mungkin sekitar 1 mingguan lagi ini baru kita cincang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami ini. Ini juga masih banyak teman-teman yang sudah dicincang, belum diisi dalam karung. Ya, kita lihat seperti apa caranya teman-teman saudara kita ini memuat nilam untuk ini satu kali angkut ini sekitar 2 karung teman-teman. Tetap tonton channel kami ini, mohon dukungan like dan subscribe-nya teman-teman.